the spirit, the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dalam hitungan hari tahun 2020 akan segera kita tinggalkan dan kita memasuki tahun 2021. Tetapi bagaimana dengan hitung-hitungan Anda? Apakah bisnis yang sudah Anda jalankan yang sedang Anda jalankan setelah Anda review kembali tentang apa yang sudah dilakukan dan kira-kira apa yang belum dilakukan dan ingin dilakukan di tahun 2021. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola dalam Smart Business Talk dan pagi hari ini saya bersama-sama dengan Mbahnya Dasya. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat Mbak Ola. Selamat pagi seluruh yeah. pencinta smart listener dan Sonora sejagat Raya. Yeay. Selamat Hari Natal juga Pak Tung. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan. Selamat liburan yang libur. Yes. Selamat lembur yang lembur. Yang penting produktif <laughs> gitu ya. Yang jomblo yang harap 2021 nanti segera dapat jodoh. Amin. 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 Nah, Amin. yes. Amin, oke, okay. baik, Pak Tung bicara tentang tahun 2020 sedikit nih kita pengen, pengen uh, sebelum kita tinggalkan tahun 2020 gitu ya. ya. Kalau bagi para pebisnis nih memandang tahun 2020 ini sebenarnya harus dengan kacamata seperti apa? Kacamata yang memang ini uh, this time for creative gitu, this time for struggle begitu atau seperti apa kalau dari kacamata patung melihat 2020 ya, sebetulnya ini? Sebetulnya kesempatan untuk berkaca dan untuk merencanakan lebih baik ke depan. Jadi boleh dikata banyak orang ketika hidupnya ataupun bisnisnya biasa-biasa saja, mereka tidak pernah melakukan satu yang namanya review ataupun testament terhadap dirinya ataupun terhadap bisnisnya nah kesempatan 2020 ini kita ini kan dipaksa semaksimal mungkin di rumah kecuali yang terpaksa harus keluar kemudian yang kedua bisnis Oke. banyak yang terpaksa harus riset maunya riset itu kembali back to basic kembali ke nol bahkan terpaksa harus berhenti untuk mereview lagi apakah model bisnisnya seperti ini dan kesempatan saat inilah sebetulnya adalah titik tolak untuk ke depan supaya kita lebih kuat dan lebih maju karena ingat Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita sendiri yang memberi arti. Maksudnya, ketika terjadi okay. apapun, Anda boleh menganggap ini sebagai istilahnya masalah, hambatan, ataupun Anda bisa menganggap sebagai tantangan, ataupun Anda bisa menganggap bahwa ini kesempatan dari Tuhan dinginkan supaya kita di kemudian hari lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi hal-hal yang sejenis terserah anda yang memberi arti. Oke, okay. ya, 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 ya. Ini berarti uh, arti itu kita sendirilah yang menjadi kapten gitu ya, yang uh, menjadi pilot. Tapi apa? Tapi kalau kita bicara tentang uh, pentingnya kita merdu, ya, bisnis yang kita lakukan sebenarnya apa-apa saja yang perlu kita review. Karena kadang-kadang uh, ya seringkali orang berpikir ini adalah kisera, kisera, sera, ya, mau terjadilah, mengalir aja begitu. Tapi kan bisa seperti itu. Nah, patung bisa kasih catatan apa saja yang perlu kita review, ya, sehingga kita jadi fokus di tahun 2021, ya, lebih fokus lagi kepada poin-poin penting itu untuk kita perbaiki. Ya, jadi Silakan, tentu saja. Jadi perusahaan itu nomor satu pada waktu review akhir tahun selalu adalah keuangan. Kayak saya kemarin review tiga anak perusahaan akhir keuangan hari ini empat begitu anak perusahaan saya review untuk laporan keuangannya juga sepanjang wow. satu tahun ini seperti apa rally lagi rally okay. review laporan yeah. keuangan. Dari laporan keuangan itu ketahuan kok plus minus arah perusahaannya kemana terus kemudian hasilnya seperti apa. Nah kalau di review dari laporan keuangan apa sih yang diperiksa? Pertama kali, tentu saja laba profit, dan profit ini setelah profit nanti pengeluaran. Dari pengeluaran akan kelihatan kok dari mana dan caranya, bagaimana plus minus. Kita bisa mengetahui bahwa ini ada fraud atau enggak. Terus, kemudian perusahaan sudah ya. on track atau tidak. Nuh, saya beri contoh, misalnya begitu ya, nah, ini ya. penting. BUMN penting juga karena BUMN kan banyak yang <laughs> masa laporan keuangan Garuda misalnya dulu itu untung dari rugi 2 triliun mendadak untung 70 miliar. Ya. Ternyata ada pendapatan 10 tahun ke depan uh -huh. sudah dianggap sebagai perasaan tahun ini padahal uh -huh. pendapatan itu belum terdeliver. Piutang ada dua macam gitu ya. Oke, okay. saya langsung ringkas saja deh. Kalau Anda laba ya. langsung periksa terlebih dahulu. Ya Pak Tung sih enak nanti ada yang ngomong hmm. nih meriksa meriksa laporan keuangan anak perusahaan. Lah, ini keuangan saya sendiri yang buat laporan <laughs> masuk saya periksa sendiri. <laughs> ya nanti nanti belajar belajar periksa sendiri ya oke. Okay. Tapi sekali lagi ini laba itu okay. ada di mana? Kemarin saya ngajak anak-anak saya okay. mau mulai gitu ya, anak-anak saya dua meeting anak perusahaan beberapa. lihat mau tanya apa? Mau tanya Tau, apa? Tahu persis tanya. seperti laba tuh kayak gimana gitu ya? Ya okay. jadi contohnya. Laba itu terdiri dari tunai. Tunai itu ada PTK lah, kecil itu tidak usah dianggap, tapi itu tetap harus diperiksa karena tunai hmm. itu sarana sarana untuk hao-hao juga, begitu ya. Pengeluaran tunai selama ini seperti ya, ya, apa? Ya. Kemudian yang kedua ada di rekening ya. bank. Di rekening bank itu juga perlu diperiksa ya. loh. Jadi kemarin ada ya. satu bank yang menyatakan jadi tidak ada deposito tapi nggak dianggap deposito ini sudah hilang. Pilihannya hmm, ada hmm. tapi itu, di banknya nggak ada. Jadi dimanipulasi oleh itu karena faktor manipulasi. Okay. Jadi ketika ada okay. orang bilang, "Oh, lah Basken, sudah Pak sudah kami depositokan berapa salah satu miliar, buktinya mana?" biliat ada. Loh, itu tetap disampling. sampling hmm. loh. Ada beberapa yang disampling hmm. untuk hmm. dicekkan ke banknya. Minta laporan ke bank aja okay. ada sampling kirim. Kalau audit itu bukan hanya periksa bukti saja kalau saya bahkan periksa buktinya sampai ke rekanan bisnis kita termasuk hmm. bank. Jadi, wadah sekian miliar ternyata di bank tidak diakui, jadi hanya pilihannya doang. <laughs> Oke. Oke, yang ketiga, Anda periksa itu piutang. Jadi, Baik. piutang itu apa sih? Jadi, adalah ada dua macam piutang, gitu ya. Satu yang sudah terdeliver. Uh -huh. Kalau saya sih, uh -huh. sengaja saya pisah laporan, saya minta tunjukkan mana Oke, yang, piutang laba ya. yang sudah kita deliver. maksudnya sudah terdeliver, uh -huh. tapi orang belum bayar. Iya, iya. Jadi kita tuh sudah terdeliver, misalnya kayak kemarin kita untuk the conversion pada waktu saya saya periksa ini ada piutang. Oh yang sudah terdeliver, terdeliver itu kan kita jasa sosial media one of the biggest di Indonesia untuk marketing sosial media. Jadi okay. kita nangani bahwa itu banyaknya perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Huawei, mm -hmm. kemudian Samsung, LG, Adidas gitu, terus kemudian uh, Toyota, Ren, terus kemarin juga uh, Optik Melawai, Optik Seis. Jadi jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang kita tangani, Air Asia, gitu, BCA pernah kita tangani juga. Jadi banyak-banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat besar yang kita tangani sosial media marketingnya. Nah, kita tuh perusahaan yang pertama yang jadi berani pay by result, bayar sesuai dengan hasil yang sudah. Berarti kita bayarin dulu loh. kita sudah deliver. Kita achieve nggak yang kita janjikan? Sudah. Lah. Terus kemudian, saya sudah deliver, mereka sudah bayar atau belum? belum kalau mm -hmm. belum saya tanya piutangnya berapa lama jadi harus ada umurnya saya buat laporan detail saya sudah dari zaman sedulur setiap bulan saya periksa laporan keuangannya akhir tahun lebih detail lagi jadi jadi setahun ini ada yang di atas 90 hari ada yang memang di dalam okay. 14 hari ada 14 hari sampai 30 hari 30 hari sampai 60 60 yeah, sampai 90 yeah. ada yang di atas 90 hari dan kalau di atas 90 hari langkahnya okay. apa harus detail harus harus jelas langkahmu Jangan ya. didiemin doang, jangan cuma jadi laporan. Jadi nggak bisa, ya, jadi nggak bisa cuma mengatakan dilaba laba tuh justru harus spesifikasi gitu ya. Ini uh, uh, kalau ada piutang liver, kalau, kalau misal uh, dari sisi usia usianya berapa lama begitu, sehingga kita jadi action apa? yang selanjutnya mau dilakukan seperti apa? Ya, langkahnya apa itu template. kalau mau uh, ibaratnya untuk template. Oke, okay. patung ditahan dulu penjelasannya. Uh, kita jeda sebentar ya, kita jeda oh, ini sebentar. Oh baru semangat semangatnya nih, nah, yes, oke. Okay. Yes, oke. Okay. Kita undang dulu smart listener yang bergabung pagi hari ini, kalau ada di antara Anda yang mau bertanya seputar PKM, kami, kami sedang mengajak Anda untuk kita semua sama-sama mereview. Mereview uh, bisnis yang kita bangun di tahun 2020 ya. Kira-kira menurut Anda apa aja sih yang perlu kita lihat supaya kita lebih fokus lagi di tahun 2021? Kami jelas sesaat tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline the spirit of Indonesia menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya yakni business, business and, and inspiration. And inspiration. Smart, yeah spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Sekarang juga sahabat yang bergabung Makassi Anda masih bersama dengan kami. Saya ingin menyapa Anda dulu mulai dari Makassar, Manado, Banjarmasin, Bali, Balikpapan, Medan Pekanbaru, Palembang, lalu kemudian beralih ke Surabaya, Jakarta-Jakarta, Jakarta, kemudian eh, Bandung, Bogor, Bekasi, ya, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Nah, pagi hari ini kami tengah menyimak, eh, mengajak Anda ya. Malisa, kami lanjutkan kembali Pagi hari ini kami mengajak Anda Untuk berbincang ya Berkaitan dengan review Bisnis di tahun 2020 Kami masih mencoba untuk terhubung Bersama dengan Pak Tung dia Semua ringan okay. Pak Oke okay, Siap kita lanjutkan Pak Tung kita lanjut dulu tadi Pak Tung ya. mengatakan ya bahwa Dalam review bisnis ini juga penting sekali Kita melihat laporan keuangan Nah supaya kita lebih ya, cermat lagi ya melihat laporan keuangan kan kadang-kadang kita kalau melihat angka laba ya udah senang aja gitu kan tapi tadi Patung mengatakan bahwa itu perlu di dideskripsikan lebih detail lagi supaya kita jadi tahu itu runutannya, sejarahnya seperti kayak gimana begitu. Nah, eh, gimana kalau menurut Patung supaya eh, kita semuanya bisa eh, atau apa yang perlu difokuskan dari laba itu? kepada lamanya usia piutangnya atau piutang-piutang yang sudah terdeliver Pak Tung silakan boleh dilanjutkan. Jadi misalnya kita kan tadi saya langsung flash terlebih dahulu ada enam yang perlu kita perhatikan begitu ya. Jadi ketika orang bilang laba, laba itu tidak berarti uangnya masuk di kantong kita. Laba itu bisa berada di mana-mana. Satu misalnya laba bisa tunai berarti ada di tempat kita. Yang kedua ada di rekening bank. Oke okay, good. Yang ketiga ada di piutang. Yang keempat ada di stok, yang kelima ada di investasi, yang keenam sebetulnya ini masuk piutang, tapi saya sengaja minta dipisahkan. Jadi istilahnya pendapatan di depan yang sudah diterima, okay. berarti kan kita belum deliver barangnya. Lah kalau piutang okay. tadi kita anggap bahwa satu sudah diterima barang, maksudnya barangnya sudah kita serahkan jasa, barang jasa yang kita janjikan sudah, tapi orangnya okay. belum bayar. Jadi kita punya kewajiban okay. untuk nagih. Kenapa Pak Toko dibedakan dengan pendapatan? di muka yang sudah diterima pendapatan di muka diterima kita belum deliver kalau belum deliver kalau batal itu masih oke okay, karena kita belum mendeliver barang dan jasanya tapi kalau kita sudah mendeliver barang dan jasanya belum kita terima berarti uang kita macet di tempatnya dia dong dua ya. yang membuat stroke atau dua yang membuat orang itu salah satunya mati itu ya salah duanya mati hmm. karena darahnya berhenti di jantung darahnya berhenti di kepala atau bocor oke. di kepala nah oke. Jadi untuk memeriksa laporan keuangan nomor satu kan laba atau rugi, mm -hmm. betul kan? Periksa dulu paling betul. bawah laba atau rugi. Begitu laba tanya dulu duitnya di mana? Oh ya. pak ada tunai sekian, ada di rekening bank sekian. Di rekening pun dibuktikan mana buktinya? Mm -hmm. Ini ada rekening mm -hmm. ini. Sering kali mm -hmm. bukan sering kali, jarang tapi pernah ada deposito tapi ternyata depositonya tidak ada di banknya. Lu kok bisa? Okay karena ternyata mm -hmm. sudah dicairkan, dilihatnya dianggap hilang ataupun dimanipulasi oleh banknya, lupa segitunya toh. Ya, yeah. kalau Anda mau memeriksa sampai detail ya seperti ini. Makanya ini tugas akutan, bukan tugas akuntansi. Tugasnya audit di tempat saya sampai saya buat satu yang namanya di TDW Group itu auditor untuk memeriksa cabang-cabang atau anak perusahaan yang saya punya begitu. Nah, yeah. ini penting sekali. Terus kemudian tetapi garis besarnya saya berlapis, semuanya berlapis itu keuangan secara umum itu pimpinan tidak boleh memegang mengeluarkan uang itu sudah dikontrol di sana pimpinan mm -hmm. hanya menyetujui pengeluaran uang tapi dia tidak boleh mengeluarkan uang kalau dia mengeluarkan okay. uang sendiri tidak ada yang berani mengontrol dia termasuk yeah, yeah. misalnya kalau saya mereview sistem bisnisnya begitu ya pimpinan mm -hmm. tidak boleh pesan sendiri barang-barang gitu ya jadi yang pesan itu selalu yeah, ada petugas yeah, yeah, pemesanan pemerintah pimpinan yeah. hanya tugasnya itu istilahnya memeriksa, mengontrol, dan merencanakan marketing, dan mengelola sistem bisnis hmm. dan HRD-nya. Nah, sekarang hmm. kalau saya review bisnis di akhir tahun-akhir tahun seperti ini, nanti jam 9 ini ada lagi saya review satu anak perusahaan saya lagi, jam 10 Oke. ada satu lagi, begitu ya. Dan, wow, dan jadi nanti pas, akhir pas tahun, dong temanya ya? Pas, pas banget. Jadi, <laughs> jadi ini yang saya lakukan, begitu akhir tahun nanti awal tahun ada beberapa yang, yang kalau belum selesai. Nah, tapi dalam ya, hal ya. ini misalnya piutang, piutang itu tadi ada umurnya masing-masing sesuaikan dengan perusahaan Anda dan umurnya masing-masing dan langkahnya masing-masing. Ini Pak sudah 90 hari. Ini utang 2018. Apa yang perlu dilakukan Sebenarnya template? Dihubungin, dihubungi, dihubungin. Kalau tidak memungkinkan ya sudah somasi, begitu di pengadilan didaftarkan di pengadilan secara perdata bahwa Anda belum membayar, tapi sebelum sebelum itu disampaikan dulu surat bahwa eh Anda belum bayar loh, ini perlu diselesaikan, gitu. Jadi, tapi sekali ya. lagi piutang tetap harus diselesaikan. Termasuk Wadah perusahaan-perusahaan ya, ya. perusahaan besar jangan tanya tidak semua perusahaan tuh sampai perusahaan hmm. besar juga klien kita very very big company itu sudah TBK begitu jadi tetap aja juga 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 tobat tobat saya tahu mungkin bukan masalah dari dari mereka secara keuangan tetapi secara internal sistem untuk pembayarannya hmm. belum bagus di perusahaan saya aja kadang hmm. yang saya review dulu ini kok ada ada tagihan yang Uh, jadi selain selain piutang itu kan ada juga tagihan kita. Kita menagih kepada orang kepada orang lain tuh. Jadi tagihan ya, orang yang nagih kepada kita di balik. ada hutang. Timbal balik ya. Oke. Okay. Hutangnya kan saya periksa ya. juga. Sebentar, kamu hutang ini berapa lama umurnya? Lu kamu sudah ada sistem pencatatan mm -hmm. belum? Lu kok belum ada Lu ini kita ada hutang tiga mm -hmm. bulan, empat bulan belum dibayar ini apaan ini? Bukankan di tempat saya standarnya harus dalam waktu dua mm -hmm. minggu harus sudah dibayar kalau tidak bisa dibayar harus banding ke saya. Pak Tom ini tidak bisa dibayar. Lebih dari 10 hari tidak bisa dibayar harus banding ke saya. Di atas 14 hari denda. Loh. Bayar pun kita tertibkan. Ada sistemnya. Nah, tapi sekali lagi, piutang sangat-sangat bahaya kalau Anda tidak pernah perhatikan. Tidak terkontrol. Oh, oke. anak perusahaan saya. Iya, ya, ya. Yang itu, loh, ini apa nih utang sudah sekian tahun? Usahamu apa? Sudah terdeteksi belum? Rutin belum? Sudah dimasukkan kepada CRM kita belum? Maksudnya, oke Customer Relationship Management itu seperti apa sih? Lah maksudnya apa? Kalau misalnya sudah dihubungi, ternyata belum Senin depan harus lagi tagih lagi hubungi belum Senin depan harus kita kunjungin itu harus ada sistemnya untuk menagih hutang karena hutang itu juga yang tadi kan jadi dan kita hutang ya. pun juga ada sistem untuk bayar nage ya. Nah, kemudian stok stoknya sama ada ada umurnya kemarin uh -huh. saya lagi semet salah satu rekanan bisnis saya. Ya. Sekarang ya. bisnis saya, saya ngambil banyak sekali barang di dia. Saya percaya bahwa tahun 2018 saya dimasuk, diminta untuk masuk ke perusahaan ini. Sebuah ya. distributor mesin, begitu ya, distributor sebuah mesin. Pada waktu ya. saya mau ya. masuk di sana, saya cek laporan keuangannya. Sama sederhana. Saya bilang, ya. Anda miss. Lho. Lu. kok bisa miss? Ngatur keuangan Anda miss. Bayangin, omset Anda cuma 4 miliar, stok Anda 20 miliar. Oh, tapi wow. Pak, kalau saya beli stok ini saya dapat cashback 5%. Jadi kami dapat 1 miliar. Itu kan sudah 25% profit kita kalau kita berhasil memutarkan. Yes, kalau Anda berhasil memutarkan. Pertanyaan saya, om penjualanmu cuma 4 miliar kok stokmu 20 miliar. Saya tanya lagi. Hmm. Saya tanya, kok kamu stok 20 miliar itu gudangnya? Saya cek gudangnya. Saya ikut datang ke gudang-gudangnya. Di Danmogot sana. Begitu masuk cek gudangnya, gudangnya ada 4. Saya tanya, gudang full begini, Oke. itu bocor nih lu aja bocor. Apa enggak mesinnya nanti jadi rusak, jadi kebanjiran, jadi saya tanya, sebentar. Kamu gudangnya sewanya berapa? 250 juta. Mate, Jadi untungnya dari cashback ngambil 20 miliar itu 1 miliar <laughs> untuk sewa gudang Satu 1 4, miliar, tapi biaya ya, jadi habis untuk menyewa uh, gudang itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka menganggap bahwa ada keuntungan di sini, gitu ya. Uh, itu itu untung, gitu. Tapi kita lupa memperhitungkan bahwa ada biaya operasional yang juga harus kita keluarkan dalam jumlah yang besar. Mungkin kalau tergiur apa ya nor, apa, natural ya. Iya natural. Kalau kita dapat cashback atau diskon tuh seneng ya Pak Bung ya. Satu miliar, oh boy. You no, know, kita omset cuma empat miliar. Dapat cashback satu. Nah. ya omsetku dua puluh miliar. Pertanyaan saya Anda bisa tendang nggak? Bisa keluar nggak? Sudah punya program marketing yeah, nggak? Yeah. Enggak. Ya. No. Saya akhirnya ya. terus kemudian di fit accompli, maksudnya fit accompli itu jadi, oke okay, Pak Tung ikut begini, ya. Langsung, belum tanda tangan notaris, belum nah, bapak sudah ada tagihan, ngambil barang lagi. Saya disuruh mm -mm. ikut membayar. Saya bilang, saya enggak jadi ikut. Mm -mm. Pada tanda tangan saya enggak mau. Karena anda sistem keuangannya ngawur, ngacau balo, manajemen stoknya hancur lebur. Itu seperti plak pembuluh darah. Okay. Bisnis itu cash flow itu sangat penting. Lada cash flow, ada yang nanya, Pak Tung harusnya cash flow-nya seperti apa? minimal minimal lima kali lipat dari stok. Oke, okay, patung ditahan dulu penjelasan soal uh, cash flow ya. Ini kan bicara tentang cash flow, ternyata ini bukan bicara hanya soal ada uang cash gitu ya, uh, supaya aliran berjalan begitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang cash flow ini. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration.

Samarinda, Gorontalo. Saya juga ingin menyapa anda yang ada di Bangka, di Pangkal Pinang, di Padang, di Aceh. Kemudian saya beralih ke anda yang ada di Batam, ya. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Saya ingin menyapa anda ada eh, di Bali, kemudian di Lampung, di Bandung, di Purwokerto, kemudian juga Solo dan Semarang. Cirebon. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan obrolan kita di kesempatan uh, pagi hari ini, saya masih bersama-sama dengan Pak Tung. Pak Tung, uh, kalau tadi Bapak sudah sampaikan dua hal ya, berkaitan dengan laporan keuangan ya, di sana uh, perlu diperhatikan soal catatan tambah yang seringkali kita suka hasilnya banget gitu kan, tapi ternyata perlu diperhatikan, ya, laporan uh, sampai di mana gitu loh kesesuaiannya di kenyataan mulai dari uangnya, dan sebagainya. Apa soal flow dan manajemen stok perlu di uh, digali lebih dalam lagi uh, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang tadi Pak Tung sampaikan terutama yang soal cash flow sebenarnya pemahaman yang tepat mengenai cash flow ini seperti apa silakan Pak Tung. Jadi cash flow itu seperti aliran darah atau sungai kehidupan bagi sebuah perusahaan. Bayangin kalau darahnya bocor di jantung, ya Anda mate begitu ya. Atau Anda nyumpet di jantung, Anda jadi serangan jantung. Nyumpet di kepala, stroke, kan gitu ya. Jadi dua penyumbatan yang paling fatal, itu salah satunya di jantung dan di kepala kita, di otak kita. Sama, jadi penyumbatan di dalam keuangan perusahaan itu namanya piutang yang tidak tertagih tadi gitu ya. Waktunya lama, ataupun bahkan plafonnya lebih gede dari kemampuan Anda untuk bisa menanggung kalau orangnya tidak bayar. Jadi problemnya orang tidak perhatian. Wah ini menguntungkan ini perusahaan besar, boleh dong kita utangi. Perusahaan besar juga bisa ngemplang loh, walaupun kita bisa ributin, bisa kita gugat untuk pilot, bisa kita ramein segala macam silahkan. Tapi dalam hal ini perusahaan besar, oh dengan segala pengacaran, dengan segala begini juga bisa ndak bayar kan gitu loh. Jadi anda kalau tidak mampu, ya tidak usah ngutangin sama mereka. Nanti jadi piutang tidak tertagih berat. Dan kita lihat reputasinya. Saya sampai dulu untungnya, untungnya kalau di atas sekian harus persetujuan saya. Persetujuan saya begitu persetujuan saya saya lihat orang ini aja biaya iklan di Kompas Gramedia Group 200 juta. Untungnya saya punya banyak teman di Kompas Gramedia Group, di Smart FM juga punya teman. Pak Tung itu biaya saya gini 200 juta aja tidak dibayar mau pak sama bapak sekian miliar tidak dibayar bapak masalah nggak oh ya masalah nih kalau saya masih oke oke aja tapi anak perusahaan saya jadi bermasalah karena masih baru putaran kecil jebret segitu langsung bar jalan. ya kalau sudah gitu jangan diterima ya oke okay, tidak kita terima orang di kompas saja uang iklan koran aja tidak bayar 200 juta apalagi mau ember emberan pak Tung kelola sosial medianya pak Tung bayar dulu bahaya pak Tung. walaupun perusahaan grup gede jangan tanya gedenya jangan tanya gitu ya ya mungkin yang punya tidak tahu nih yang 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 harus diperhatikan mungkin yang punya tidak bermaksud seperti itu tapi perusahaannya karena cash flow-nya dia sendiri bundet atau tim manajemennya sendiri juga rodo ngaco belo jadi akibatnya tidak terbayar bahaya sekali nah namanya stok juga harus ada umurnya maksudnya stok ada umurnya tuh anda ngambil barang nah manajemen stok yang tidak amburadul ini 2020 contohnya saya ngambil barang dari perusahaan yang sama di anak perusahaan saya yang tadi yang stoknya 20 miliar tadi loh. Ternyata kita ke kebagian. Dulu saya peringatkan saya yang kena. Kena mesin yang separuh bekas banjir, karatan. Oke, saya lihat kode mesinnya 2018. Saya langsung langsung tanggung jawab ndak no. Mau apa ya. Anda yuk, gitu loh. Jadi 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 karena manajemen stok ndak bagus, akibatnya nanti Anda menjual barang-barang busuk. Anda para perubahan hanya menguntungkan 5 persen lima persen biaya gudang, terus kemudian di kemudian hari jadi customer customer Anda kecewa. Dari dari oke, dari jadi, kekecewaan ini saya mulai memutuskan kalau gitu kita cari perusahaan yang lain cari supply ke kita. Oke jadi itu itu juga perlu difikirkan ya nggak cuman euforia karena di awal kita mendapatkan penawaran menarik gitu. Cashback. Karena kadang iming-iming ya iming-iming cashback diskon besar dan gerak terjual ini bisa berjalan dengan baik. Jadi manajemen stok ini juga Patung tadi berikan catatan juga perlu menjadi perhatian begitu. Patung kalau kalau seandainya kalau seandainya ini manajemen stoknya ternyata uh, kurang baik ya terjadi penumpukan. Apa yang Pak Patung bisa sarankan? Apakah dengan cuci gudang yang secara umum jamak dilakukan itu? Uh, tepat supaya uh, ya terjadi perputaran oh. juga jadi produk-produk juga bisa berganti. Apa Pak Toh? Cuci gudang itu? itu wajib dan itu adalah satu. Yang tapi yang paling penting supaya kedua tidak terulangi bagaimana? Harus ada namanya early warning sign yang namanya stok. Kayak saya punya toko buku, ya. ini kerjaan saya kan ngurusin stok. Jadi stok itu bisa jadi kemasukan, maksudnya kemasuan, mohon maaf nih para penerbit. No, saya juga penerbit juga begitu ya. Jadi para penerbit seringkali masukin buku kepada toko buku-toko buku supaya toko bukunya dibomatum. Kalau dibomatum, pemandang tidak laku, Nyogoin pimpinan toko buku, nyogoin bagian pembelian supaya ngambil buku-buku tidak laku. Di tempat saya tak pasangi early warning sign. Jadi yang namanya stop, muter enggak. Kalau puterannya di bawah lima kali, saya tahu. Apalagi tidak diputer, sudah beli. Jadi puterannya di bawah satu kali, masih beli lagi, tonjok kepalanya. gitu ya. Ini bahasanya enggak enak, nih, tonjok kepalanya. Manajemennya ganti, gitu aja. Maksudnya apa? Oke. Jadi misalnya stoknya 100, perputarannya di bawah di bawah 100 dalam satu tahun terjadi pembelian berikutnya untuk stok yang sama mati deh itu manajemen, udah langsung tak copot, pimpinannya mati deh gitu aja. Iya iya iya. Jadi tak ya. bisa jadi bagian pembeliannya siapa yang nyetujuin anda untuk beli stok ini, sogoan ya, halo sogoan ya, Lawang sudah tak muter tak muter beli lagi itu ngajak gelut gitu aja. Ada yang nanya nah, tapi... kemarin anak saya nanya Pak, ada enggak kemungkinan katanya papa kan selalu ada kondisi yang diperkenankan tanda kutip, boleh diperkenankan, uh -huh. tapi selalu dengan persetujuan papa Saya bilang gitu kan, persetujuan, persetujuan, ownernya terlebih dahulu. Contohnya apa? Oh Pak ini kemungkinan naik. Kenapa? Dolarnya sudah meledak Pak. Ini masih harga lama. Bapak mau nggak nyetop? Dengan jadi akibatnya akan dapat capital gain. Boleh, tapi saya ingat loh satu tahun ke depan saya bisa jadi enggak beli lagi. Padahal sudah harga naik, saya tidak beli, saya kan habiskan yang tempat saya yang lama. Oke, okay. tapi kan Jadi itu juga dianggap saya lihat, tidak perform, ya. Iya, kita lihat juga kan, uh, artinya usia produk juga gitu ya, nggak bisa juga kita. Uh, ya tadi seperti Pak Tung katakan, ada ada akan uh, peningkatan, tapi juga ini uh, tetap diukur gitu usia dari produk itu sendiri itu berapa lama kan? Nggak mungkin juga kalau misalkan ternyata itu produknya adalah produk yang mudah rusak kalau kita stok, tapi. Uh, tidak terjadi penjualan yang demikian cepat ya. ya tadi Pak Syo, uh, Pak Tung katakan Jadi Amsyong bayar gudangnya lagi terus kemudian juga belum uh, apa? belum keluar dan dan sebagainya. Kita jadi dua kali kan mengeluarkan biaya operasional kira-kira seperti ya. itu kan Pak. Tung? Hmm. Ya. Jadi stok makanya harus ada diukur umurnya dan dicatat pada okay. nah, mau first in first out atau last in first out gitu ya tetapi kembali lagi betul-betul tercatat dengan baik. Yang sebetulnya terbaik itu ala pabrik mobil Toyota, begitu ya. No stock, ya no stock. Mereka punya satu prinsip just in time. Jadi Toyota itu adalah one of the company yang paling healthy, sehat, gitu. Nah, tetapi dia nanti kalau biaya risetnya kurang, nah nanti itu dari dari laporan keuangan ketahuan. Kalau anda mau memeriksa perusahaan juga sama, dia ya, biaya risetnya berapa besar? dibanding dengan perusahaan sejenis dengan omset yang plus minus diperbandingkan begitu ya biaya risetnya berapa banyak dan hasilnya mobil-mobil baru ada atau enggak kalau dia males riset dia akan ketinggalan zaman Oke ketika dia ketinggalan zaman dia ber... makanya saya dalam laporan keuangan saya tanya ini biaya training karyawan berapa nih nah, ini dalam biaya saya periksa biaya training karyawan terlalu rendah saya enggak pernah seneng Berarti karyawannya tidak pernah diinvestasi untuk maju ke depan, biaya riset untuk inovasi. Anda inovasi apa, riset apa, ada penelitian itu apa? Pak kita tes pak untuk aplikasi ini kita tes ini. Pak, nah, Anda kalau biaya riset dan hasilnya tidak ada inovasi, saya tidak senang anak-anak perusahaan saya. Anda harus okay. punya biaya training yang masuk akal. Berapa pak biaya trainingnya? Nuh, kalau saya, at least 10 dari total biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ada satu miliar, Rp100 juta harus biaya training. Oke, Ini saya belajar oke. dari Philip Fisher yang saya sering share buku nomor dua yang disarankan oleh Warren Buffett tapi terkubur karena selalu orang fokus pada buku yang pertama The Intelligent Investor Benjamin Graham itu Warren Buffett ngomongnya itu tapi ada yang nomor dua yang Warren Buffett ngomong anda tidak dengerin karena anda cuma terpacu satu doang buku kedua Common Stock for Amen Uncommon profit, stoknya biasa tapi labanya luar biasa. Itu ada 15 kriteria perusahaan yang akan labanya profit luar biasa, salah duanya. Itu adalah training karyawannya, waktunya berapa lama dibanding dengan Oke, kerjanya. Ya. Yang kedua, Oke. risetnya, dan kemudian ya. efisiensi dari riset membawa hasil nggak, inovasi ada atau nggak. Nah, kalau ya, perusahaan Anda ya. tidak pernah inovasi, wah, tobat. Hmm. Makanya kemarin kalau ada waktu anda perhatikan saya sendiri terus inovasi gitu ya baik di anak-anak perusahaan karena ini saya wajibkan. Mana ada produk baru enggak? Enggak ada produk baru, Oke. tak terus. Mana mana, mana Pak Patut pertanyaannya bicara soal inovasi ya. Kapan sih kita berpikir bahwa ini sudah waktunya melakukan ada inovasi-inovasi produk begitu? Karena Jangan-jangan nih, jangan-jangan mungkin banyak juga yang berpikir kalau dari dari uh, si pemilik perusahaan ini gitu ya si pemilik usaha, oh ini apa namanya produknya masih disukai kok, jasanya masih oke okay kok gitu. Uh, lalu kapan waktunya mengeluarkan uh, inovasi? Bukankah inovasi kan juga ini akhirnya mengeluarkan ongkos, ada biaya operasionalnya. Kapan ya. Ya. waktu yang tepat? Apakah ketika nanti sudah ada kompetitor atau sebelum kompetitor muncul begitu? memunculkan Kalau, produknya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Waduh, Maku, ini lagi semangat-semangat ya. ya. Yes, oke. Ya, oke. Oke, untuk satu sesi yang terakhir, kapan inovasi sebuah produk itu perlu di, dikeluarkan, segera dikeluarkan? Apakah setiap waktu begitu supaya orang tahu kita sangat-sangat berinovasi sekali atau ada momen-momen yang kita perlu ukur? Kita sambung nanti di sesi yang terakhir. Tetaplah bersama dengan kami. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh B Baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit Silent generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network cakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di presentase Data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah Kompas Gramedia Radio Network Menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity. Plus, new media engagement cukup. No, belum cukup satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup, Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena Komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter. Dan Instagram, lima kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. Tiga hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Jadi kita sampai sesi yang terakhir di kesempatan hari ini ya. Ini adalah Smart Business Talk terakhir di tahun 2020. Saya yakin ada banyak banget yang sangat merindukan kehadiran Pak Tung ya di tahun 2021. Jadi kami mohon doanya supaya kita juga bisa melewati yang tinggal beberapa hari ini diberikan kesehatan, dan tahun depan bisa terus uh, bersinergi ya, menghasilkan inovasi-inovasi tema-tema yang seru untuk anda semuanya ya. Silakan anda boleh sampaikan um, kalau ingin menyampaikan mungkin ucapan selamat uh, tahun baru kepada kita semuanya atau kepada patung atau mungkin catatan anda ya terkait program ini supaya tahun depan ada tema-tema yang lebih tajam lagi yang kami bisa hadirkan seperti yang anda butuhkan ya. Untuk perkembangan dan juga pertumbuhan bisnis Anda. Tadi Patung bicara soal inovasi, ya Patung ini sangat-sangat serius banget e, bertanya kepada anak-anak perusahaannya, ada inovasi nggak, inovasi enggak. Pertanyaan e, lebih dalamnya adalah kapan sebenarnya inovasi-inovasi ini harus kita hadirkan, Patung. Apakah? ketika produk kita sedang dicintai banget sama masyarakat gitu ya, sama penggunanya, sama konsumen, itu waktunya kita keluarkan inovasi atau setiap bulan harus ada. Silakan Pak Tung. Jadi itu kalau apalagi Anda di bidang teknologi ya. Kalau di bidang teknologi, Anda di sebelahan dunia yang lain melakukan inovasi tanpa Anda ketahui. Jadi alangkah baiknya sebelum produk Anda dibunuh oleh saingan sejenis, lebih baik Anda sendiri yang membunuh produk tersebut. Jadi boleh nggak kita bertahap mengeluarkan satu inovasi-inovasi yang lain? Boleh, silahkan. Tapi kalau Anda kalah cepat, dan terjadilah yang namanya lompatan, bukan perbaikan. Maksudnya lompatan, bukan perbaikan. Anda not fast enough, karena Anda merasa bahwa untuk mengubah jaringan produksi Anda butuh lama. Ini kan saya ingatkan, saya kan punya supplier yang saya ambil cukup banyak barangnya. Anda selalu menghina barang-barang Tiongkok, katanya lebih murah, apa bukan lebih murah, lebih jelek, lebih gampang rusak. Ini loh, kita sudah mulai buktikan, Anda tidak mau mengubah lain produksi produk Anda selama lima tahun tidak bergerak. Itu, 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 itu aja. Sedangkan mereka setiap tahun ganti produk baru, ganti produk. betul, untuk ganti produk baru itu lain untuk produksinya juga berubah. Tapi mereka sudah anggarkan sebagai kos, tapi Anda tidak mau menganggarkan kos karena Anda sudah mematok laba yang begitu besarnya. Jadi, tidak ada alokasi untuk perbaikan produk dan jasa Anda, bukan hanya perbaikan, tapi inovasi. Maksudnya, perbaikan bedanya apa sih dengan inovasi? Perbaikan itu, misalnya zaman dulu ada yang namanya es batu, itu harus geraji pada waktu musim dingin, danau, air, tawar digeraji, gerajinya ditarik sama kuda yang kuat, geraji bahasa yang besar. Kalau Anda perbaikan, nanti Anda oh, gaj lebih tajam, kudanya pun teknik motongnya lebih bagus, sehingga Anda motong lebih banyak. Tapi kalau inovasi, mendadak punya pabrik es. Beda sekali. Dan pabrik es, inovasinya apa? Mendadak pabrik es kenapa kok mati? Itu di Solo, itu ribut. Pabrik es Sari Petojo yang mau dijadikan mall, jadikan apa zaman dulu Pak Jokowi tidak mengizinkan, kemudian gubernur mengizinkan, rame sama gubernur. Zaman wali kota sama gubernur Solo, wali kota Jawa Tengah sama gubernur Wali Kota Solo sama gubernur Jawa Tengah ribut pada waktu itu. Kenapa kok pabrik es akhirnya mati? Ya. Karena sekarang sudah terjadi inovasi masing-masing rumah punya pabrik es masing-masing yaitu kulkas. Nah, ya. mohon maaf, mau ya. tidak mau inovasi ini either Anda yang menciptakan, or you die by inovasinya orang okay. lain. Inovasi itu lompat. Oke, okay. lompat terjadi ya. something yang truly truly bisa jadi difference dengan yang Anda hasilkan mm -hmm. sekarang. Lalu, radio lumayan. Sekarang, sudah masuk ke Oke. YouTube, sudah masuk melalui Zoom. Kalau dipaksa terus, ya, Anda harus produk-produk Anda mulai. Produknya mulai menarik, 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 terus kemudian tentu saja menghadirkan radio melalui handphone Anda. Begitu ya, terus kemudian ada acara-acara berseri yang membuat orang tertarik, berminat, tapi terus Anda harus ada perbaikan, dan inovasi. Santai perbaikan membunuh inovasi. Ya. Jadi kalau saya ditanya kapan kita butuh inovasi <laughs> begitu ya? Selama Oke. inovasi anda tes dan ukur diterima oleh masyarakat hajar. Oke. Kalau anda inovasi Oke. anda tidak diterima oleh masyarakat berarti tidak dibutuhkan. Oke. Atau istilahnya ya. timingnya belum. Ya anda pelan pelan inovasinya pelan-pelan, tapi terus. Jadi selalu harus ada tes juga ya. Kita nggak bisa me, wah ini merasa bahwa kita good produk good jasa begitu terus kemudian kita main mengeluncurkan saja tapi tes, tes pasar. orang suka mengatakan begitu istilahnya ya Patung ya. Tes pasar dulu deh gitu ya. Kira-kira diterima nggak nih produknya? Dan Anda punya dana berapa untuk educate untuk pasar tadi? Seperti minuman betul, zaman betul, waktu betul. itu terjadi penemuan minuman yang menggantikan keringat gitu ya. Wah, pokoknya uh -huh. itu dia dana marketing. keping. Di Iya, ratusan miliar untuk satu tahun dikasih gratis sampai orang tercipta satu habit Oke, harus Karena dia punya cash cow di tempat yang lain, harus seperti itu. Ayo, <tuh> Mas Gret, teh botol. Halo, Anda, kalau teh botol ya. terus tidak inovasi produk yang lain, merasa paling besar ya sudah terlanjur kaya sih teh botol. Tapi kalau <tuh> uh, ya, ya, nanti kan keluar yang macam-macam lagi. Iya, beda, beda, beda. Macam-macam ada yang teh madu, ada yang teh ini. Loh, apa enggak sebetulnya lain bisnis itu Anda istilahnya grebek sendiri begitu ya, stress market lagi like gitu. Tapi kadang orang sudah nyaman dengan marginnya, dengan kenikmatan keuntungannya, tidak mau menyisihkan margin untuk inovasi, pengembangan dan inovasi ya perusahaan Anda, Santi Samho ya. Goodbye, Pak ya. ya, ya. Oke, okay. jadi penting juga melihat inovasi pengembangan ya yang perlu kita fokuskan. patung di menit terakhir ini ya supaya terangkum persis ya yang perlu di highlight ya dari review yang tadi Patung katakan mulai dari laporan keuangannya labanya manajemen stoknya terus kemudian ada cash flow lalu juga yang baru saja kita bahas itu adalah soal inovasi dan juga pengembangan apa yang menurut Patung di tahun 2021 ini perlu kita kebut ya karena kan Uh, betul bahwa vaksin sudah ada tetapi ini juga masih butuh proses sehingga uh, ya ada ada hal-hal yang perlu tetap kita pertahankan ditahan dulu tetapi harus ada juga yang dikebut silakan apa yang perlu di highlight pak jadi kita harus istilahnya testermen ya bisnis anda ini masih dibutuhkan enggak di masa depan kalau tidak dibutuhkan mulailah mengubah mulailah menambah jadi hmm. mengubah itu bisa ganti total bisa mengubah sebagian. Tapi, tapi intinya adalah ya. apakah bisnis saya ini will be there in the future? Kalau misalnya toko buku, toko buku itu lima tahun yang lalu saya sudah pada waktu rapat pemegang usaha, saya merasa bahwa tahun-tahun ini bisa bahaya begitu ya. Jadi jadi kita sudah antisipasi dengan antisipasi. Saya tidak hanya fokus di toko buku saja, tapi partner uh -huh. saya yang hanya fokus di toko buku bisa problem loh. Problem secara ya, keuangan, iya. problem secara ini jadi bisa berbahaya. Dan saya beruntung saya cari bisnis-bisnis apa yang yang tahan krisis bisnis apa yang in the future saya bisa untuk bukan hanya bertahan tapi terus tumbuh termasuk laundry saya ini sudah 104 gitu ya jadi Oke. kemarin kalau sama Mbak Olao oh, baru 90 satu bulan yang lalu berapa sekarang nambah terus gitu ya jadi 104 nih ya jadi jadi karena saya juga melakukan satu review lagi bukan hanya review ya. bisnisnya di masa depan ada apa tapi perhatikan ya secara marketing hmm. itu saya itu sangat-sangat detail, sangat-sangat template. Maksudnya template itu, kita buatin sistem-sistem yang pakai template yang sedemikian. Contohnya, untuk bagaimana mendapatkan customer baru. Itu caranya hmm. bagaimana detail dan template. Oke. Okay. Okay. Terus kemudian yang kedua, setelah customer baru, bagaimana supaya dapat affiliate marketing. Customer yang sudah terpuaskan mau menjadi part of Affiliate marketing kita atau istilahnya agen kita caranya bagaimana dan ada template-templatenya. Mm -hmm. Customer yang lama tidak terhubungin sekarang bagaimana dia mau beli produk dan jasa kita yang baru. Customer yang kecewa yeah. supaya mereka mendapatkan ada program-programnya yang terus kemudian ketika kita sini, mendapatkan customer kemudian kan ada yang namanya meeting meeting pakai zoom bagaimana supaya jumlah meetingnya bagaimana mendapatkan customer baru bagaimana menghubunginya bagaimana terus kemudian menawarinya bagaimana, kemudian set meeting bagaimana, kemudian pada waktu presentasi bagaimana, kita buatkan template dan role play. Jadi perusahaan-perusahaan saya seru loh. Tentu saja ya, ada beberapa ya. yang tetap kayak yang hotel, kayak yang mall itu ya tentu saja akan turun dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi banyak perusahaan saya yang tumbuh loh. Kemarin dari anak beberapa anak perusahaan saya tumbuh 50% di zaman pandemi dengan kerja working from home. Keren toh? Oke. Okay. Itu kayaknya tahun depan bisa perlu kita naik, naik 50%. Yeah. Apa yang dilakukan working from home itu okay. syaratnya seperti apa? Wow, ini keren yeah. loh ini. tahun depan itu boleh di awal tahun itu yang akan menjadi tema kita bagaimana uh, working bisa from home dan naik 50%. Pertumbuhan ya. Yeah. Ya. Yeah. Yes, gitu ya. Yeah. Minimal naik bisnis, 50%. Bisnis, bisnis Kondisi pandemi malah naik Betul. 50%. Dan ini terus story ya ada laporannya detail gitu, laporan keuangan apa gitu Tiap yeah. Siap, siap. Ini, ini testimoni yang perlu kita ceritakan lebih banyak lagi. Bagaimana working from home itu menjadi sangat produktif dan membuat pertumbuhan. Karena kan juga uh, adaptasi untuk working from home ini, itu ternyata kan tidak semua uh, kita uh, bisa dengan cepat beradaptasi. Tapi tahun depan kita janji itu akan menjadi tema pertama untuk kita bahas di awal tahun ya, Patung ya. Siap. Baik, Pak thank you banget. Terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Kita harus sudahi perbincangannya. Mudah-mudahan dari beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Tung, kita semuanya ada waktu untuk melihat kembali, mereview kembali, setidaknya ada waktu untuk menengok sebentar ya, dan sebentar kepada bisnis yang kita sedang bangun, entah itu laporan keuangannya dari susunannya, kemudian juga labanya, ya usia piutang, kemudian manajemen stok, cash flow sampai dengan apakah kita sudah melakukan pengembangan dan inovasi di tahun ini supaya tahun depan kita punya langkah yang sudah makin jelas untuk kita lakukan. Kita pamit ya Fatum di tahun 2020 ini dan sehat-sehat doa kami untuk Fatum terus diberikan kesehatan lahir batin makin jos tahun amin, amin, 2021 amin, amin. ya amin amin oke okay. baik sebenarnya kami juga mohon maaf ya kalau ada banyak sekali hal-hal yang kurang dari program ini sepanjang tahun 2020 semoga Anda semuanya diberkahi kesehatan usia panjang kemudian juga berkat melimpah ya rezeki yang tidak putus-putusnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya kami pamit saya Ola Nurlija dari Desember ingin. that was smart business talk with tong desem wading in brought to you by smart fm network